Assalamualaikum. Hari ini saya nak tunjukkan macam mana nak masak asam pedas ikan caru atau ikan jaket. Saya tak tahu kenapa saya suka sangat makan ikan ni bila dimasak asam pedas. Ada orang suka bakar. Ada orang suka buat terutup. Masak terutup, tapi saya suka masak asam pedas. So, kita tengok bahan-bahannya. Ini versi saya . Orang lain suka bakar, suka apa. Okey, itu masing-masing. Saya suka ikan ni masak asam pedas. Sedap. So, kita gunakan 2 biji bawang besar yang saya nak blender dari tadi nanti. 1 inci kunyit, 1 inci halia, sedikit daun kesum, 5 hingga 6 biji bawang putih dan 1 biji bawang besar saya mayang untuk tumis nanti dan separuh ni untuk di blender. Saya gunakan lebih kurang 1/2 okay. Beberapa biji kacang bendir untuk kita campurkan nanti dalam kuah dia. Dan saya gunakan 1 cawan dada blender. 2 ekor ikan caru besar, saiz besar yang saya dah siang dan saya dah buang kulit. Kemudian saya basuh dengan 5 kasturi. 1 cawan asam jawa yang kita dah bancuh dia dengan air. Okey, kita tengok cara-cara masak dia macam mana. So, hari ni saya nak tunjuk macam mana kita nak siang ikan caru. Mungkin ramai orang dah tahu, tapi saya saja nak tunjuk ya. Sebab ini, biasa saya suka memang ikan caru masak asam pedas. Jadi, saya terpaksa siang dululah buang dia punya kulit. Okay, kalau orang tak tahu, boleh ikut style saya. Tapi kalau orang dah tahu, tak masalah lah. So, kita mula-mula kita buangkan kat ujung ni. Kita buangkan dia punya ni pakai pisau. Lepas tu kita nak tarik dia memang susah kan. Jadi apa kita buat, kita ambil sok kabur dan kita picitkan dia punya tu. Kemudian kita tarik dia ke bawah. Tu, kita tarikkan dia punya tu ke bawah. Okay, kita cuba lagi sekali. Yang ni kita carikan dia punya kulit yang nak ditarik tu dulu. Kita dah carikan dia. Lepas tu kita ambil sok kabur yang kering dan kita akan tarikkan dia. Dan ikan ni mestilah cukup, mestilah low temperature. Jadi kita boleh potong-potong lah. Kulit dia dah tak ada ni. Kita potong-potong dan kita akan buatkan dia asam pedas. Okey, kita panaskan minyak. Kemudian kita boleh ke bawah. Bawang tak payah sampai garing. Cuma sampai dia wangi dan naik bau. Kita boleh letakkan kita punya bahan-bahan untuk dia punya. Kan saya tinggal barang-barang yang kita beli tadi. Kacau rata. Kemudian kita masukkan kita punya lada blender. Biarkan dia sampai dia pecah minyak. Okey, kita punya tu pun dah pecah minyak. Saya akan masukkan ikan. Thank you.
Sekarang kita akan kacaukan dia. Biar menunggak sekejap. Kita akan letakkan air yang dalam blender tadi. Bersama air asam kita. Kalau untuk agak kurang, kita tambahkan lagi kita punya air untuk kita punya kuah. Dan kita kacau waktu. Saya akan tambahkan lagi kuah. Masukkan daun kusum yang kita dah basuh. Dan kita biarkan mendidih. Kalau dah mendidih nanti baru kita masukkan kacang bendi kita. Kita tutup dulu eh. Kita tengok nanti. Okay, kita punya tu pun dah masak. Dia dah mendidih. Okay. So, dia punya bendi pun dah masak. Saya tutup api. Dan minyak di tempur dah kerepit. Okay. So, siaplah kita punya asam pedas kacarung. Saya tak tahu ada tak lagi orang punya hobi macam saya ni. Sebab saya memang suka ikan ni masak asam pedas. Okay, bagi perempuan yang sukakan video ni, bolehlah subscribe, like dan share. Sampai jumpa lagi pada episod-episod akan datang dengan resipi yang lebih menarik. Selamat berbuka dan selamat mencuba. Bye.